Ustaz, suami saya bedah jantung baru ni. Saya sedih juga. Masa tu tu bimbang. Tapi alhamdulillah, lepas bedah jantung tu dia dah terus totally tak sentuh dah rokok, Ustaz. Dah berhenti rokok. Alhamdulillah, musibah. Tapi ada hikmah, Ustaz. Dia bersyukur dia atas musibah. Cuma, Ustaz. Cuma apa, cik? Awal bulan baru ni, suami saya dengan geng-geng pencen, dia suka menembak. So, 5-6 orang dengan kawan-kawan pencen, dia masuk hutan menembak. 2 minggu duduk dalam hutan, Ustaz. Habis kenapa? Lepas 2 minggu duduk dengan kawan-kawan pencen dia, keluar dari hutan, isap okok balik dah, Ustaz. Sian dia. Dia sempat insaf sekejap. Sebab itulah, kita faktor yang bantu kita ke arah kebaik, positif ataupun negatif, antara faktor kuat circle kita. Dengan siapa kita selalu kawan berwasap. Kalau berkawan dengan geng-geng yang datang kuliah ni, datang kuliah. Kalau berkawan dengan, ikut dengan siapa yang kita dekat dan rapat. Ramai mana yang datang ni, asalnya kawan yang ajak, betul tak? Selain pada kita tengok elan-elan lah. Berdasarkan kitab Dalilul Falihin, Imam Ibn Allan menyatakan bahawa keadaan ini hanya berlaku pada seseorang yang mempunyai iman yang sempurna, iaitu dengan mengenali Allah sebenar-benarnya serta redha atas tiap hukum hakam dan ketentuannya. Ini orang yang beriman saja. Dia tidak, dia okey. Sekarang ni kalau kita boleh pegang sungguh, sabar atau syukur. Anak dapat 6A UPSR, kita syukur. Mohon masuk asrama penuh, tak dapat, kita sabar. Silap juga sebab dia mohon asrama penuh. Penuh dah, orang nak terima macam mana? Mohon yang belum penuh lain kali. Ni mohon asrama penuh. Mohon asrama kosong. Jadi sabar, syukur. Okey. Dia sehat, dia syukur. Dia sakit, Ustaz, tak boleh makan daging dah sekarang, Ustaz, sakit, go out. Dia sabar. Sabar, syukur. Okey. Orang yang betul-betul boleh pegang dengan dua ini, sabar dan syukur. Dia dah boleh pegang lebih dah. Agak-agaknya lepas tu dalam hidup dia akan ada masalah tak? Akan ada masalah tak? Gila tak dia? Tak gila. Ada masalah tak? Akan ada masalah. Cuma macam mana dia hadap itu lain. Dia hadap dengan sabar. Dan dia bersyukur apabila dia melihat ada orang yang masalah lebih teruk daripada dia. Dia go out je. Orang lain cancer stage 4. So dia kata, Allah, aku ni teruk. Tapi ada orang lain yang lebih teruk. Dan dia akan positif. Sebab tu kalau boleh pegang dua ni, awak orang kaya ke, miskin ke, tua ke, muda ke, duduk seorang ke, duduk dengan suami, duduk dengan isteri, dengan anak cucu ke, dia akan tenang hidup dia. Sebab tu Nabi kata, ajaban, amazing, pelik aku tengok orang beriman ni. Whatever happen, dia akan dapat pahala.